أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Barang siapa yang diberikan hikmah, pemahaman yang mendalam terkait Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Para suaimin suaimat, orang yang berpuasa laki maupun perempuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mencintakan kepada iman dan amal soleh. Kita merasa mulia dan merasa bangga menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabdi kepada Allah, beragamakan Islam. Ada sebuah hadis yang siapa-siapa punya amalan hati, maka wajib berbangga dengan amalan hati, punya niatan yang baik, kegemaran berbuat baik. Kita tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah taala tidak melihat rupa kalian, penampakan fisik kalian, wa amwalikum, tidak pula melihat berapa aset kalian, harta kalian. Walakin yang guru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Maka ini stressing, kita perlu melakukan perbaikan hati kita supaya terjauhkan dari penyakit-penyakit hati, juga kita menyibukkan diri kita dengan amal soleh, amal soleh yang Allah ridhoi. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, orang yang sibuk meraih kemuliaan dengan amal agama, itulah yang diharapkan oleh Islam. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu harus menerima serah terima kunci kota Yerusalem dari pendeta tertinggi di sana. Beliau berangkat dari Madinah bersama beberapa orang termasuk budaknya. Beliau bergantian dengan budaknya itu naik onta. Sekian jarak beliau naik onta, kemudian sekian jarak beliau harus berjalan kaki bergantian dengan budaknya. Menjelang memasuki kota Syams atau daerah Syams mendekati Palestina, ternyata giliran sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang nuntun ontanya, budaknya yang di atas. Abu Ubaidah bin Jarrah yang melihat hal itu menyambut Amirul Mukminin, Pak Presidennya, datang sambil nuntun onta, budaknya di atas, juga melewati sungai sambil nenteng sandal. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebentar lagi para pembesar akan menyambut Anda. Malu dong kalau posisinya begini." Gitu. Para pemirsa sekalian, sahabat Umar mengatakan, "Seandainya yang mengucapkan hal itu selain engkau wahai Abu Ubaidah, tak hukum." Sungguh kita dulu adalah sebuah kaum, sebuah bangsa yang tidak dipandang oleh siapapun di muka bumi ini. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencoba-coba mencari kemuliaan dan merasa mulia dengan selain Islam, Allah akan menghinakan kita dari seluruh bangsa di muka bumi. Maka para pemirsa sekalian, mari kita meraih kemuliaan dengan amal agama, meraih kemuliaan dengan taat kepada Allah, meraih kemuliaan dengan mengamalkan ajaran Islam. Merasa mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala.